Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato saya bersingkat, intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh slagorda, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. Dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak, yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya, apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak, kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh Partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Merdeka! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.